warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Kuliner Nusantara? Bertemu lagi bareng Kang Agus. Kali ini saya akan mereview mesin ulir kubus kentang spiral 3-in-1. Benefitnya apa Kang? Manfaatnya dari mesin ulir kubus kentang spiral adalah bisa, yang pertama, bisa mengubah bentuk buah atau sayur menjadi bentuk spiral. Benefit yang kedua, Anda bisa membuka usaha atau kedai kentang spiral dengan alat ini. Yang ketiga, Anda bisa menyajikan tiap pagi sarapan yang sehat, bergizi dan enak buat keluarga Anda. Fiturnya apa saja? Nah, fiturnya ya, saya akan lihat ini fiturnya. Yang pertama ini adalah handle. Handle gunanya buat apa, Kang? Buat mengulir. Yang kedua, fiturnya adalah baling-baling. Nih, baling-baling. Gunanya buat apa, Kang? Untuk menusuk kentang atau mengunci kentang supaya tidak bergoyang kentangnya. Ya. Yang ketiga, fiturnya adalah mata pisau. Kita lihat mata pisaunya. Nah, ada berapa mata pisaunya? Ada 3, Sobat Kuliner Nusantara. Yang pertama ini adalah spiral, yang kedua twister dong, yang ketiga adalah mie kentang. Mie kentang ya. Nah, cara gunainnya gimana, Kang? Gampang. Tinggal dijepit aja pakai klip. Nih, lihat. Ya. Sudah bisa digunakan ini buat kalian. Fitur selanjutnya apa, Kang? Fitur selanjutnya adalah pisau pengupas kulit kentang. Nah, ini buat mengupas kulit kentang ya, sobat sekalian. Bisa dilihat. Nah, fitur selanjutnya nih, asahan pisau. Gunanya buat mengasah pisau yang sudah tumpul. Nih, caranya lihat. Masukkan. Asah. Tarik satu arah. Nah, kalau sudah runcing bisa dipegang tangan. Itu tandanya udah siap digunakan pisaunya. Fitur yang selanjutnya adalah nih, bawah dudukan menggunakan karet supaya mesin tidak bergoyang waktu kita mengulir. Baik kita yang ditaruh di meja tidak akan bergoyang ya. Oke. Experience-nya apa sih mesin ini? Sudah lebih dari ratusan ribu unit tersebar di seluruh Nusantara dan juga sudah pernah ke Filipina, India dan Kolombia. Nah, ini mesin ini sudah melalang buana, sobat sekalian. Ya.
itu jadi benefitnya sudah, fiturnya bagus, pengalamannya wow sekali. Nah, ketika sudah melihat video ini, apa keinginan sobat sekalian? Kang, saya tertarik ingin membelinya, silakan langsung saja ya, order ke sini ya. Manfaatnya apa, Kang? Manfaatnya Bapak Ibu sekalian, sobat sekalian bisa buka kedai usaha kentang spiral ya. Bisa jualan, bisa dapat income. Bisa dapat rupiah tiap hari ya. Banyak di luar sana yang pingin beli mesin ini tapi takut sekali. Kan ada video panduannya enggak? Karena kalau enggak ada video panduannya, saya enggak bisa menggunakan mesin ini. Tenang saja, video panduannya lengkap ya, tutorialnya sudah saya sediakan. Anda tinggal tonton praktek langsung. Simple, mudah, praktis. Kang, kalau ada masalah, bagaimana dengan alat ini? Tenang, Anda cukup video call saya ya. Nanti saya akan bantu cara mengatasi kesulitan-kesulitan Anda menggunakan mesin ulir ini. Sangat pas respon sekali ya, sobat sekalian. Ya. Ketakutan yang lain. Kang, gimana sih supaya kentang yang sudah spiral, sudah digoreng, bisa bertahan lama? Tenang, saya akan kasih bumbu atau resep dapur supaya kentang spiral tahan 3 hari. Jadi lebih awet ya. Nanti ada di dalam mesin buku panduannya. Anda tinggal baca, praktekkan langsung. Ya, sobat sekalian. Ya. Untuk hari ini sekian dulu. Salah dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua ya, sobat sekalian. Nah, itu saja dulu. Silakan jangan lupa untuk mengikuti video Kang Agus lainnya. Silakan like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya supaya setiap ada video baru dari Kang Agus, Anda bisa mengikutinya ya. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya supaya semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Manfaat apa? Manfaat tentang wawasan mesin ulir kentang spiral. Jadi setiap orang bisa berjualan, bisa menghasilkan income. Itu saja ya. Baik. Untuk hari ini sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laris manis.